Yo, halo bro, balik lagi di Android Let's Play. Kali ini gue main game Dungeon Adventure versi 2 ya bro ya. Ini keren banget. Gue tadi main di emulator, wuh keren banget. Sekarang gue main di Android. Kalau kalian mau download langsung aja di deskripsi ya bro. Gue tunjukin servernya. Ini servernya banyak banget. Jadi misalnya kalian pengen pertama kali tuh di mana servernya, diapalin ya bro ya. Soalnya kalau beda server itu beda ano, beda karakter itu. Ya udah, ini gua tadi servernya 93. Oke, server 93. Langsung aja di next. Ya, nah, gua pakai karakter ini sebenarnya ada 3 karakter, bro. Sebenarnya ada 3 karakter. Gua cuman pengennya ini ya. Nanti kalau kalian pengen ngerti karakternya ya kalian bikin gitu aja ya, biar penasaran sama karakter-karakternya, bro. Kalau gua pakai karakternya ini. Oke, gua dapat bonus login bonus, bro. Setiap ya login bonus, tampaknya setiap login dapat bonus. Dan ini kayak VIP gitu, VIP nomor 6 enggak dapat ini. Mungkin VIP atau bukan yang ngerti juga sebenarnya sih. Langsung kita ada VIP. Di sini ada VIP, tapi ini VIP VIP orang kebanyakan orang bilang, "Aduh, ada VIP-nya males." Yalah. Itu mah tergantung, bro. Oh, kita kan lawannya itu lawan monster kan, bukan lawan orang kan, niatnya main RPG kan. Ya udah, nggak usah pakai VIP VIP-an. Gua buktinya nggak pakai VIP juga udah level segini kok. Oke, dan ini enak banget. Wah, kombonya bagus banget, bro. Gamenya bener-bener, walaupun ini dua dimensi tapi bener-bener josh, gue seneng banget sama dua dimensi kayak gini. Pertama itu gamenya ringan, nggak makan banyak baterai. Terus ya gamenya ringan, nggak cepet rusak ya RAM-nya ya. Wah, ya iyalah, HP kok RAM-nya bisa rusak, bisa lah bro. Semua yang berbau hardware bisa rusak, bro. Hardware software aja bisa rusak, bro. Kalau misalnya kalian mainnya nggak jelas atau kena virus, itu bisa rusak software, bro. Oke, ini bosnya, bro, bisa dilihat sendiri kan. Ini game bener-bener keren banget, bukan cuman keren tapi banget. Bosnya ini kayak Wyvern, cuman ini gabungan sama apa namanya, kayak goblin ya, goblok nyebelin lah pokoknya. Ini emang kayak gitu dia mainnya, juga cuman nyerangnya maju mundur, nyembur itu mau nyembur. Oke, pas banget. And kena, soalnya gua bawa peri ya, mungkin itu temennya Mimi peri Rapunzel. Karena gua adalah suaminya Mimi Peri Rapunzel, jadi gua ditemenin sama peri terus ini. Dia teman-temannya Mimi Peri Rapunzel, baik banget, bro. Oke. Oh ya, gue tadi lihat Mimi Peri Rapunzel di apa itu? Di Trans TV. Anjir. Aneh banget itu, kayak gitu juga masuk TV ya. Istri gua itu masuk TV. Kalian nggak nonton apa? Keren itu Mimi Peri Rapunzel. Waduh, di sini, wow, langsung menang ini, langsung menang, coy, keren banget ya kan. Walaupun ini dua dimensi tapi nggak kaku, bro. Gua sukanya gitu. Tadi adik gua bilangnya, waduh, kayak game PS1 jelek banget, kalau gua nggak suka gitu. Aduh, kalau gua seneng banget sama game kayak gini, bro. Ringan, ngirit baterai, dan ya yang jelas nggak ketemu tim yang noob kayak game sebelah itu ya. Kalau ketemu tim noob, aduh, bahaya banget tuh. Bikin males main, nggak mood. Nah, sini udah GG mainnya ya. Kadang kita noob juga sih main. Soalnya kadang beda sama pemikirannya orang. Tapi nggak terlalu goblok juga. Soalnya gua nggak suka micin, padahal gue suka micin, bro. Tapi gua nggak goblok-goblok amat. Oke, di sini gua tunjukin nanti ya, bro ya. Oke, di sini gua tunjukin, di sini ada armor. Di sini itu ini Mimi perinya, bro. Mimi peri Rapunzel. Ini Mimi peri Rapunzelnya bisa di-upgrade. Nah, gini upgrade-nya, tapi itu pakai semacam kayak apa ya? Ungu-ungu itu apa ya? Purple. Apalah, pokoknya apalah, kayak uang tapi bukan uang sih. Terus yang satu lagi itu ini buat skill, bro, upgrade skill. Skillnya tergantung level kita, bro. Misalnya level kita itu 19 ya, berarti maksimal dari skill-skill yang di sini upgrade-nya cuma 19, bro.
Dan di sini ada armor, di sini bisa upgrade juga, di sini upgrade. Upgrade-nya 5.000. Pasti sukses, gua dari tadi nggak pernah sukses. Oke, mungkin karena rate-nya 100% terus ya, Bro ya. Oke, gua dapat uang lagi di sini, itu enak. Nggak cuma enak, enak banget gamenya, Bro. Asik. Di sininya bisa auto karena kita nggak punya cerita, tapi pas di battle-nya nggak bisa auto. Lah, itu yang bikin gua betah main game ini adalah nggak bisa autonya game RPG. Nah, gue seneng banget tuh, kayak Fable, Iruna dan sebagainya, gue suka banget. Gue sebenarnya mau review Fable karena gue udah level bagus ya, Bro ya. Tapi Fable-nya kayaknya besok aja deh, Bro. Nah, 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 nah. Oke, di sini loading. Nice, nice, ke puncak gunung. Wow, ini musuhnya kok kayak, waduh, ngeri banget ini. Ini kemana ya, Bro ya? Tumben-tumbenan ini. Wah, gua kebakar atau gimana sih? Tumben-tumbenan nih lawannya. Gede-gede kayak gini, Bro. Keren. Okay. Harusnya kalau main game kayak gini di live aja ya, Bro, soalnya bisa lama gitu. Jadi gua malas nguploadnya sih. Sebenarnya gua malas ngupload game. Oke, karena nggak ada game baru juga. Ada sih game Ace of Arena 2 tuh baru, kalau kalian pengen download. Kalau kalian misalnya pengen review dulu ya, nanti gua reviewin lah, Bro ya. Gimana maksudnya? Oke, pindah ke sana ya. Nice. Kemarin banyak yang nanya-nanya tentang Ace of Arena, Bro. Tapi gua belum sempat review lagi soalnya baru buka kemarin ya servernya ya, Bro ya. Oke, bagus ini. Gak cuma bagus, bagus banget, Bro. Oh, nice. Oke, di sini ada. Oh, ini udah lawan bos ya, Bro ya. Enak ini lawannya, Bro. Bosnya kecil di sini, tapi nggak sebesar yang tadi, tapi ini lebih kuat daripada yang tadi ya, Bro ya. Lebih sakit nih, Bro. Nice. Oke. Tapi gue males banget nih kalau misalnya main game lama-lama. Kalau pakai Android, kalau kan main pakai Android ya, nanti uploadnya lama, Bro. Gede banget jadinya. Oke, nice. Terlalu GG. Misalnya gue nanti tapnya terlalu keras kayak biasanya, bang, itu tapnya please deh, bang, kayak gitu ya. Sorry banget, Bro. Soalnya tapnya emang gua kalau nggak semangat main game, waduh, bahaya kalau gua nggak semangat ini. Oh, ini ada apa ini? Wow, ini apa ya, Bro ya? Lo ini nggak bisa kemana-mana lo, Bro? Atau mungkin ini keluar? Oh, keluar gak? Oh iya, victory keluar ya. Gua kirain ngapain tadi. Oke. Oh, jadi ini cuman kayak dungeon buat cari bahan-bahan gitu, Bro. Waduh, oke, nice, Bro. Kita balik lagi di apa namanya, misi selanjutnya, Bro. Di sini baru 9 menit gua recordnya ya tadi ya. Gua biasanya kalau main game itu 10 menit, 11 menitan. Nice. You have slain an enemy. Double kill. Okay. Wow, itu ada siapa itu? Oke, sekarang kita lanjut. Ini ke berapa ya? 1, 2. Oh, ini chapter 3, Bro. Chapter 3, misi pertama. Nah, 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 nah. Wah, ini ceweknya mendul-mendul itunya ya, Bro ya. Ngeri amat. Oke, sekarang kita ada di padang pasir. Deng deng tetet, deng deng tetet, deng deng tetet, kayak gitu biasanya musiknya ya, Bro ya.
Gue juga heran banget kalau di padang pasir. Pasir musiknya cuma kayak gitu doang, apa nggak bosen? Gak ada dangdut apa? Waduh, padahal gue juga nggak suka dangdut sih, bro. Woke itu meledak. Ini lebih bagus lah misalnya daripada metal slug ya, bro ya. Kalau metal, oh gue jatuh, anjir. Terlalu anjir nih, bro. Oke, okay, nice. Aduh, ini terlalu jancuy banget ya, bro ya. Oke, okay, nice. As, togol maning. Togol, bro. Oh, jadi ini ngisep ya. Di bawahnya ada kayak wormy gitu, wormy yang wah, itu waduh bacotnya gede banget sih worminya tuh. Wancir. As, kayaknya gua bisa kalah ini di sini malah ya, bro. Di stack ini susah ini. Gara-gara si worminya tuh yang bikin susah. Ini juga musuhnya keras-keras banget, bro. Yakin sumpah ini keras-keras. Dilatih keras banget nih sama si yang bikin gamenya, bro. Nice. Harusnya lawan bos ya. Kita lihat lawan bosnya. Lawan bosnya si Mumi Firngaun. Oke, kita anu hancurkan si Firngaun, bro. Firngaun lah, bukan Firaun. Oke, di sini ada kayak apa 100% gitu. Attack atau defense itu biasanya kalau kuning identik sama defense ya, bro ya. Oke, okay. Nice. Oke, okay. Gampang ini karena gua ada buff. Oke, okay, nice. Damage-nya padahal ultinya cuma kecil banget ya, bro ya. Oke, okay. Si Mimi Peri Rapunzel-nya, waduh itu membantu banget, bro. Nice. Gua jadi suaminya Mimi Peri Rapunzel, jadi seneng banget ini. Oke, okay. Oke, okay, bro, thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe Android Let's Play. Pokoknya Android Let's Play doang. Misalnya ada yang upload selain Android Let's Play ya, di report aja ke sini ya, bro. Makasih banget buat para yang udah report. Dan bye-bye.